berangkat berapa orang yang datang? 38 grup loh. Tapi sebelum masuk mulai, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan apa pendapat Bapak Direktur tentang Mars Koja. Karena kalau menurut saya, Mars Koja ini luar biasa loh kata-katanya. Mau bagaimana pendapat Bapak Direktur tentang Mars Koja ini? Terima kasih. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu SD Koja, V67 dan 74. Dr. Susana, saya sampaikan ketika saya tugas di Koja ini, pertama kita ngadain makan. Impression saya pertama adalah Mars Koja, begitu saya baca, baik-baiknya itu luar biasa. Cuman kalau dinyanyikan dengan hati, kalau hanya sekedar ini, rasa pembelajaran. Ada beberapa baik yang saya paling favorit adalah berjalan tangan di dalam bekerja dan ramah-tamah kepada sesama. Lihat tantangan masa depan yang terdampak, kita hadapi, majulah ke depan. RSUD Koja pastilah cemerlang. Itu baik terakhir, jadi yang dalamnya tujuan-tujuan kita melayani, kemudian kita yang baik sehat, sangat sehat, lebih bahagia, semua baik-baik itu luar biasa. Nah, untuk itu salah satu membangkitkan semangat ini dalam perayaan hari ini, tahun ini, kita coba lomba Mars Koja. Sehingga teman-teman semua sintas masih pemuda Koja ketika menyuarakan lagu Mars ini, di hatinya bergetar. Mereka hafal. Hafal, kemudian menjiwai, kemudian mensyukuri, nikmati. Dan kemudian melaksanakan dalam sehari-hari kegiatan dan memotivasi dari Mars Koja ini. Itu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Luar biasa. Mari kita pupuk kebersamaan. Masih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Direktur. Karena itu sebelum kita masuk dalam lomba, kita bersatu dulu. Bahwa lomba kita akan bersaing ya, kita bersatu dulu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Koja dari hati. Dan kita pastikan bahwa lagu ini, kata-kata lagu ini menginspirasi kita untuk bekerja tiap-tiap hari, bersatu padu, bekerja dengan sungguh dari hati. Dan kita pasti akan mencapai tujuan kita di rumah sakit ini secara bersama-sama. Oke, kita siap untuk menyanyikan. Mari makin berdiri.